我会尽快得到陨落星眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana nih kabar kalian? Absen kuy. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan gak lupa juga terima kasih untuk kalian yang udah sawer kopi buat Mimin. Kuy lah, kita lanjutkan ceritanya. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pergi membawa dokter peri kecil setelah pertempuran besar. Xiaoyan pun dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di dalam gua di gunung rahasia di bagian terdalam aliran dewa jatuh. Sementara itu Xinlan di samping dokter peri kecil segera mengeluarkan bulu-bulu lembut dan hangat untuk menyelimuti dokter peri kecil. Setelah itu ia pun berkata agar kakak dokter peri kecil beristri jahat terlebih dahulu. Dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk kepada Xinlan sebelum akhirnya tatapannya mengarah ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa kurang dari setahun tetapi Xiaoyan telah menembus kelas Dozong. Dalam hal ini apakah Xiaoyan telah menyelesaikan tempat racun iblis di tubuh Xiaoyan? Xiaoyan pun menggelengkan kepala kemudian tanpa daya tersenyum kemudian berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang Demon Poison Spot di tubuh Xiaoyan. Saat ini yang terpenting adalah keadaan dokter peri kecil yang harus segera sembuh. Menanggapi hal itu dokter peri kecil pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia baik-baik saja dan akan segera pulih setelah beristri jahat untuk jangka waktu tertentu. Mendengar kata-kata tersebut, Xiaoyan tentu saja memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Xiaoyan pun mengabaikan kata-kata dokter peri kecil, kemudian berjongkok dan meraih tangannya. Benang kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransfusikan ke dalam tubuh dokter peri kecil. Saat ini, Xiaoyan melakukan pemeriksaan tentang apa yang terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek saat ia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini situasi tubuh dokter peri kecil benar-benar sangatlah buruk. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah, terlebih lagi hal yang membuat hati Xiaoyan tenggelam adalah apa yang disebut dengan Ice Zone Force. Ia tidak dapat mendeteksi di mana lokasi tempat Ice Zone Force berada. Namun ia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Zone Ice yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil ini memancarkan suhu sedingin es dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Xinlan kemudian bertanya apakah ia mengetahui tentang Ice Zone Force dari lembah sungai es. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan hingga akhirnya ia berkata berdasarkan apa yang ia ketahui kekuatan Zone Es ini adalah doki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu hanya seorang ahli Dozong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam jumlah kecil. Namun jika Ice Zone Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, bahkan Xinlan pun tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya. Xiaoyan pun termenung sejenak hingga akhirnya ia kembali memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Xiaoyan merasakan keunikan dari Ice Zone Force dan ia segera perlahan membuka matanya. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah setengah jam berlalu, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah disiapkan dari cincin penyimpanannya segera mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok segera melonjak keluar. Jari Xiaoyan pun seketika dijentikan dengan lembut dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu bahan obat pun dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat menguap berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah. Dengan segera bahan obat pun dimasukkan ke dalam air kemudian Xiaoyan meminta Xinlan untuk melepaskan pakaian dokter peri kecil dan membantunya masuk ke bak mandi. Xinlan pun mengangguk kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan setelah Xiaoyan membalikan tubuhnya. Xiaoyan pun segera berbalik setelah dokter peri kecil memasuki air yang berwarna merah cerah. Xiaoyan pun dengan lembut menginstruksikan agar dokter peri kecil menyerap energi di dalam dan mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Mungkin hal ini akan sedikit sakit tetapi akan baik-baik saja jika ia menahannya. Dokter peri kecil pun mengangguk kemudian ia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Setelah cukup lama, cairan pun mulai memudar dan Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya.
Beruntung tidak ada banyak kekuatan Ice Zoon Force. Kemudian ia pun dengan cepat berjalan keluar gua diikuti dengan Earth Demon Puppet. Setelah itu, Xiaoyan pun memalingkan pandangannya ke arah Dokter Perik Kecil kemudian bergumam bahwa permasalahan ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Singkat cerita, pengusiran pasukan Ice Zoon Force di tubuh Dokter Perik Kecil pun memakan waktu hampir 4 hari. Xiaoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, ia membiarkan Dokter Perik Kecil menyerap semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Barulah saat itu, Ice Zoon Force yang tersembunyi di tubuhnya secara bertahap dipaksa keluar. Setelah agak cukup lama, akhirnya semua bahan obat telah terserap ke dalam tubuh Dokter Peri Kecil dan cahaya merah segera melonjak. Xiaoyan segera bertanya apakah Ice Zoon Force telah dikeluarkan dari tubuh Dokter Peri Kecil. Dokter Peri Kecil pun tersenyum manis, kemudian ia pun segera mengangguk. Xiaoyan pun menghela nafas lega kemudian berkata karena Ice Zoon Force telah disingkirkan maka Dokter Peri Kecil seharusnya tidak dalam kondisi yang serius. Cedera di dalam tubuh Dokter Peri Kecil saat ini adalah masalah yang sangat kecil. Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk membantu Dokter Peri Kecil pulih dengan cepat. Dokter Peri Kecil pun mengangguk kemudian bertanya apakah Xiaoyan bisa berbalik terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum malu, kemudian ia pun buru-buru berbalik. Dokter Peri Kecil pun menghela nafas lega, kemudian ia pun segera keluar dari bak dan mengenakan pakaiannya. Xiaoyan pun segera berbalik setelah Dokter Peri Kecil memberikan instruksi bahwa ia telah selesai mengenakan pakaiannya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun bertanya bagaimanakah mengenai tubuh racun sedih milik Dokter Peri Kecil. Ia segera berkata bahwa dirinya baik-baik saja, namun seharusnya hanya 2 hingga 3 bulan sampai meletus. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya, kemudian merenung hingga akhirnya berkata agar Dokter Peri Kecil tetap tenang karena Xiaoyan akan mendapatkan Monster Core dari Sky Potion Dragon Scorpion Beast dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itulah, Xiaoyan akan dapat mengizinkan Dokter Peri Kecil untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Saat ini, meskipun Xiaoyan telah memiliki inti monster peringkat 6 dari binatang kalajengking naga racun langit di cincin penyimpanannya, namun hal itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali jika Dokter Peri Kecil benar-benar telah mencapai tahap akhir, maka Xiaoyan akan mengambil resiko untuk menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah Dokter Peri Kecil akan hidup atau mati. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, ekspresi aneh pun segera muncul di wajah Dokter Peri Kecil. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, maka mereka akan dapat menemukannya di aliran dewa jatuh ini. Seketika Xiaoyan pun terkejut dan kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya. Xiaoyan pun bertanya perkiraan berapakah tingkat dari binatang ajaib tersebut. Dokter Peri Kecil pun menjawab sepertinya ada binatang ajaib berperingkat 7 dan ia berpikir binatang ajaib tersebut bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kegembiraan liar benar-benar melonjak di mata Xiaoyan, kemudian ia pun bertanya di manakah Dokter Peri Kecil telah melihat binatang ajaib tersebut. Dokter Peri Kecil pun segera menjelaskan benda-benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa jatuh. Benda-benda tersebut pun tidak kekurangan racun magical beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib yang tersebar, terlebih lagi binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa jatuh ini. Tidak lama setelah Dokter Peri Kecil memasuki aliran dewa jatuh, ia pun bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit tersebut. Orang itu seperti orang gila setelah melihat Dokter Peri Kecil dan berulang kali melolong ingin menangkapnya menjadikan pasangannya. Saat itu Dokter Peri Kecil terluka parah dan tidak ingin terjerat dengan maniak tersebut. Yang bisa ia lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiaoyan tercengang hingga akhirnya ia memikirkan adegan tersebut dan seketika kelucuan melintas di hatinya. Xiaoyan pun tertawa kemudian berkata sepertinya pesona Dokter Peri Kecil terlalu berat untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib menjadi sangat tertarik kepada Dokter Peri Kecil dan bahkan ia ingin menangkap Dokter Peri Kecil untuk menjadikannya sebagai istri. Dokter Peri Kecil pun sedikit kesal mendengar Xiaoyan yang menggoda dirinya dan seketika kemerahan pun muncul di pipi Dokter Peri Kecil. Ia pun berkata apa yang Xiaoyan tertawakan karena jelas orang itu telah menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera berhenti tertawa kemudian bertanya seperti apa kekuatan dari orang tersebut. Dokter Peri Kecil berkata bahwa ia tidak pernah bertukar pukulan dengannya.
Namun kemungkinan kekuatannya bahkan lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakan dokter peri kecil, ia seharusnya mencapai bintang 8 tingkat Dozong. Xiaoyan mengangguk kemudian termenung hingga akhirnya ia pun berkata bahwa dokter peri kecil harus sembuh terlebih dahulu. Setelah luka-lukanya benar-benar sembuh, maka mereka akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit tersebut. Jika mereka bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan segera teratasi sepenuhnya. Dokter peri kecil pun dengan lembut mengangguk ketika ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan berkata bahwa sebelum ini ia perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Tubuh Xiaoyan pun segera bergerak, kemudian ia pun melesat ke arah batu dan duduk di atasnya. Xiaoyan pun segera menutup mata setelah ia melepaskan pakaian atasnya. Saat ini, Xiaoyan berfokus kepada Demon Poison Spot, kemudian mengalirkan api menuju ke titik tersebut. Suhu tinggi pun terus-menerus dipancarkan, dan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, ia bisa memperbaikinya sesuka hatinya. Proses pun terus berlanjut hingga tiba-tiba ledakan pun terjadi membuat dokter peri kecil seketika terkejut. Ia segera menoleh ke arah sumber ledakan dan semakin terkejut setelah melihat dan menyadari bahwa Xiaoyan akan mengalami kemajuan. Di sisi lain, sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Setelah itu, energi alami yang melonjak mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Proses pun berjalan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya. Dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiaoyan sudah selesai. Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata bahwa Demon Poison Spot ini benar-benar suatu hal yang baik. Jika ia harus mengandalkan menyerap energi dari dunia luar, kemungkinan akan diperlukan 1 bulan lagi bagi Xiaoyan untuk mencapai tingkat 2 bintang Dozong. Meskipun Xiaoyan saat ini belum mengalami peningkatan, namun auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar perkataan Xiaoyan, dokter peri kecil pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan teringat akan sesuatu. Xiaoyan berkata sudah 4 hari sejak Xinlan pergi, namun ia masih belum kembali. Dokter peri kecil pun seketika khawatir kemudian bertanya apakah telah terjadi sesuatu kepadanya. Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata sepertinya tidak terjadi sesuatu karena Earth Demon Puppet telah melindunginya. Jika sesuatu terjadi kepada Xinlan, maka sesuatu juga seharusnya terjadi kepada Earth Demon Puppet. Namun Xiaoyan tidak merasakan adanya yang salah dengan Earth Demon Puppet miliknya. Sebaiknya saat ini mereka menunggu untuk 2 hari lagi dan akan segera menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah Earth Demon Puppet kembali. Dengan begitu mereka akan dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah ketika berhadapan dengan binatang ajaib tersebut. Dokter peri kecil pun mengangguk dan merenung hingga akhirnya tiba-tiba sosok yang akrab bergegas masuk dengan beberapa kecemasan. Xinlan masuk ke dalam gua dengan Earth Demon Puppet yang mengikutinya di belakang. Xiaoyan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xinlan baik-baik saja. Namun seketika mereka pun mengerutkan kening setelah melihat wajah Xinlan yang agak panik dan bertanya apa yang telah terjadi. Xinlan pun buru-buru menjelaskan bahwa telah terjadi hal-hal yang merepotkan. Kakak dokter peri kecil dan Xiaoyan telah dicari oleh lembah sungai es. Selain itu mereka juga tampaknya telah menyadari bahwa Xiaoyan dan dokter peri kecil masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini banyak sekali ahli dari lembah sungai es yang bergegas ke aliran dewa jatuh. Selain itu dikabarkan bahwa seorang ahli dari puncak kelas Dozong termasuk di antara mereka yang bergegas. Ekspresi Xiaoyan dan dokter peri kecil pun seketika berubah saat mereka mendengar hal tersebut. Xiaoyan pun berkata sepertinya mereka harus mempercepat perjalanan. Mereka harus menyelesaikan binatang kalajengking racun langit sebelum mereka ditemukan oleh lembah sungai es. Semuanya akan baik-baik saja setelah Xiaoyan membantu Tianhuo Zunzi memperbaiki tubuhnya. Xiaoyan pun segera berdiri kemudian menatap ke arah langit sebelum akhirnya menoleh ke arah dokter peri kecil kemudian mengajaknya untuk pergi. Mereka pun segera pergi meninggalkan gua untuk mencari binatang kalajengking naga racun langit tersebut. Di tengah perjalanan, Xiaoyan menoleh ke arah dokter peri kecil dan Xinlan kemudian bertanya di manakah binatang kalajengking naga racun langit berada. Dokter peri kecil pun melihat ke sekeliling sebelum akhirnya ia pun memejamkan matanya. Dengan memiliki tubuh racun yang menyedihkan, ia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sejenak, ia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke arah utara.
Dokter peri kecil pun berkata bahwa ia bisa mencium bau racun di tubuh orang tersebut dari jarak yang sangat jauh dan itu berada di arah utara. Setelah itu, Xiaoyan pun menoleh ke arah Earth Demon Puppet yang membawa Xinlan kemudian meminta Xinlan untuk bersembunyi lebih jauh saat pertempuran dimulai. Xiaoyan meminta Xinlan untuk jangan terlibat di dalamnya. Xinlan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke arah utara. Sementara itu, dokter peri kecil berkata kepada Xinlan bahwa ia telah mengkonsumsi pil penghindar racun yang diberikan oleh Xiaoyan. Selama Xinlan tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas, mereka tidak akan datang dan mencari Xinlan. Dokter peri kecil pun tersenyum sebelum akhirnya ia pun segera bergegas menyusul Xiaoyan. Di sisi lain, pintu masuk aliran dewa jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih berisi aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Kemunculan banyak sosok tersebut pun membuat perbincangan segera terjadi di sekitaran area. Dari perkataan tersebar, seorang tetua yang memimpin kelompok tersebut seharusnya bernama Tianxi dari Lembah Sungai Es. Sungguh tak terduga setelah pukulan berat yang diterima oleh Lembah Sungai Es, mereka menurunkan 4 tetua lagi. Sementara itu di sisi lain, seorang tetua bernama Tianxi pun segera mengulurkan tangannya dan seketika rasa dingin bertahan di atasnya dan setelah itu cermin es pun terbentuk. Sebuah gambar terlihat di cermin dan secara kebetulan gambar tersebut adalah gambar dari Xiaoyan dokter peri kecil Earth Demon Puppet bahkan dengan Tianhuo Zunzi yang hadir di dalamnya. Si pria tua pun segera berkata bahwa ini adalah sisa-sisa figur yang ditemukan dalam jiwa para murid Lembah Sungai Es yang telah rusak. Namun tidak terduga bahwa wanita racun yang menyedihkan ini memiliki bala bantuan eksternal. Beberapa orang ini sangat asing bagi tetua tersebut dan kemungkinan mereka adalah orang-orang dari luar wilayah Pil. Ia pun tertawa kecil kemudian lanjut berkata bahwa Lembah Sungai Es belum pernah menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Hal tersebut pun mengakibatkan ia tidak pernah bertarung dan tangannya hampir berkarat. Pria tua tersebut pun lanjut melambaikan tangannya kemudian mengajak semua pasukan untuk segera pergi. Di sisi lain, Xiaoyan pun seketika berhenti setelah mendengar perkataan dari dokter peri kecil yang berkata bahwa mereka telah tiba dan benteng batu tersebut adalah tempat target mereka berada. Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya dan ia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar di bawah penutup kabut tebal. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Xinlan kemudian berkata bahwa ia harus tetap di sini dan jangan mengikuti mereka. Xinlan pun mengangguk kemudian mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya ia segera melesat diikuti dengan dokter peri kecil dan Earth Demon Puppet setelah meletakkan Xinlan. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh mereka bertiga, akhirnya tak perlu waktu lama mereka pun telah sampai. Tepat ketika mereka sampai, tiba-tiba terdengar suara raungan. Tak berselang lama sebuah suara pun terdengar dengan berkata bahwa kecantikan kecil telah tiba. Tak disangka bahwa ia akan datang ke sini. Dalam hal ini, dokter peri kecil harus patuh tinggal di belakang dari si monster dan menjadi istrinya. Si monster benar-benar menginginkan tubuh racun yang menyedihkan milik dokter peri kecil untuk melahirkan keturunan yang sempurna dengan garis keturunan yang paling murni. Menyadari hal itu, kelompok Xiaoyan pun perlahan berhenti dan mereka dapat melihat sosok manusia dengan sayap naga di langit yang jauh. Mereka pun merasakan aura mengerikan dan kejutan segera melintas di mata mereka. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris. Tak disangka bahwa binatang tersebut memang sangatlah kuat. Namun pada saat ini, inti monster dan darah esensinya adalah milik dari kelompok Xiaoyan. Tak lama setelah itu, binatang ajaib pun segera bertanya apakah yang akan dilakukan oleh dokter peri kecil dengan membawa seorang pembantu yang kekuatannya hanya di tingkat bintang 2 Dojong. Dengan kekuatan mereka berdua, sepertinya mereka tidak layak untuk menyerang Raja Kalajengking. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa mereka datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dari Raja Kalajengking. Menanggapi hal itu, Raja Kalajengking pun mengangguk kemudian berkata bahwa hal ini secara alami tidak akan menjadi permasalahan selama dokter peri kecil berada di belakangnya untuk menjadi istrinya. Jangankan meminta suatu hal, bahkan jika ia menuntut lebih, maka Raja Kalajengking akan dapat memberikan semuanya kepada dokter peri kecil.
Dokter peri kecil pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka tolong serahkan monster core miliknya kepada dokter peri kecil. Senyum di wajah tampan Sky Poison Dragon Scorpion Beast pun perlahan menegang, sementara kesuraman pun segera muncul. Raja Kalajengking pun berkata jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan sang raja, maka ia pasti akan berubah menjadi mayat. Namun karena Raja Kalajengking ini sangat terpesona oleh dokter peri kecil, oleh karena itu pelanggaran terhadap dirinya akan dibalas oleh pria yang ada di samping dokter peri kecil. Seketika sayap naga di belakang binatang Kalajengking naga racun langit pun mengepak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya pun tiba-tiba menghilang dari tempat sebelumnya. Mata Xiaoyan pun menyipit saat melihat tubuh Sky Poison Dragon Scorpion Beast menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak pun melintas di bawah kaki Xiaoyan saat ia dengan cepat mundur beberapa langkah. Baru saja Xiaoyan berpindah posisi, tiba-tiba sosok tersebut pun telah ada di hadapan Xiaoyan dengan ekor yang segera menembus dahi Xiaoyan. Ekor tajam yang dipenuhi dengan racun mematikan segera menembus kepala Xiaoyan hingga akhirnya tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi kilatan. Raja Kalajengking pun terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut telah berubah menjadi after image. Bersamaan dengan Raja Kalajengking yang terkejut, tiba-tiba Doki berwarna ungu keabu-abuan pun melesat ke belakangnya. Menyadari hal tersebut, Raja Kalajengking pun segera berkata bahwa serangan kecil seperti ini tidak akan melakukan apapun terhadap sang raja. Seketika, ekor Kalajengking di belakangnya pun menusuk dalam sekejap setelah itu dengan mudah memblokir pilar Doki berwarna ungu keabu-abuan. Setelah itu, Raja Kalajengking pun mengeluarkan raungan hingga akhirnya banyak sosok yang bergegas mendekat. Dokter peri kecil pun segera berkata kepada Xiaoyan agar ia berhati-hati karena mereka semua adalah binatang beracun di dalam aliran Dewa Jatuh. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk kemudian membagi tugas untuk menghadapi mereka semua. Xiaoyan dan dokter peri kecil akan berhadapan dengan binatang beracun yang mendekat. Sementara Earth Demon Puppet dan Tianhuo Zhenzi akan berhadapan dengan binatang ajaib Kalajengking Naga Racun Langit. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan Earth Demon Puppet pun seketika muncul di hadapan Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun menggosokkan jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi dari Tianhuo Zhenzi perlahan melayang keluar. Tianhuo Zhenzi pun segera melirik ke arah binatang Kalajengking Naga Racun Langit, kemudian berkata bahwa kekuatan bertarung orang ini mungkin bahkan lebih kuat daripada Fei Tian. Bagaimana Xiaoyan telah menyinggung keberadaan makhluk seperti itu? Xiaoyan menjawab bahwa ia tidak punya pilihan karena ia membutuhkan darah esensi binatang ajaib peringkat 7 untuk memperbaiki tubuh. Tianhuo Zhenzi pun segera menggelengkan kepalanya kemudian menyetujui apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Namun kali ini, ia tidak akan mampu menghadapinya jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Xiaoyan pun segera menuju ke Earth Demon Puppet, kemudian berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tianhuo Zhenzi. Xiaoyan berpikir seharusnya dengan bantuan Earth Demon Puppet tidak akan menjadi permasalahan. Tianhuo Zhenzi pun menghela nafas lega ketika ia melihat Earth Demon Puppet. Kekuatan bertarung dari Earth Demon Puppet saat ini tidak kalah dengan Dozong Bintang 8. Dengan bantuannya, maka Tianhuo Zhenzi akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar saat menghadapi makhluk tersebut. Sementara itu, di sisi lain, binatang Kalajengking Naga Racun Langit pun sedikit tersenyum, kemudian bertanya apakah mereka semua sudah siap. Tak lama kilatan dingin pun melintas di mata kosong Earth Demon Puppet di samping Xiaoyan setelah kata-kata terakhir Xiaoyan terdengar yang memerintahkan Earth Demon Puppet untuk menyerang. Ekspresi binatang Kalajengking Naga Racun Langit segera menjadi sangat jelek ketika ia melihat Earth Demon Puppet bergegas. Niat membunuh pun segera melonjak di matanya, kemudian ia pun tertawa dan berkata karena mereka telah mencari kematian, maka raja ini akan mengabulkannya. Sementara itu, tubuh ilusi dari Tianhuo Zhenzi bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Di sisi lain, Xiaoyan segera melemparkan pandangannya ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun dapat melihat dua sosok yang memiliki kekuatan cukup kuat, kemudian ia pun berkata bahwa binatang Kalajengking Naga Racun Langit ini memang layak menjadi penguasa aliran Dewa Jatuh. Ia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiaoyan segera menoleh ke arah dokter peri kecil kemudian berkata bahwa ia akan menghadapi keduanya. Sementara itu dokter peri kecil harus memblokir kerumunan binatang yang mendekat.
Menanggapi hal itu, dokter peri kecil segera bertanya apakah benar Xiaoyan akan melakukan hal tersebut. Keduanya baru saja mencapai kekuatan Dozong bintang 4. Saat ini, luka dokter peri kecil pun sudah benar-benar sembuh dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, di sisi lain, ada banyak binatang buas di kerumunan binatang tersebut. Jika Xiaoyan tidak serius, kemungkinan Xiaoyan akan jatuh secara tak terduga. Xiaoyan pun tertawa, kemudian berkata bahwa mereka hanyalah sekelompok binatang buas dan apa yang bisa mereka lakukan. Menanggapi perkataan Xiaoyan, dokter peri kecil segera berkata agar Xiaoyan menyerahkan mereka berdua kepadanya. Kerumunan binatang buas akan segera datang dan Xiaoyan harus segera bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kerumunan binatang buas. Karena itulah Xiaoyan harus mengusir mereka sesegera mungkin. Doki berwarna ungu keabu-abuan pun segera melonjak melapisi tangan dokter peri kecil sebelum akhirnya ia melesat menuju kedua orang di hadapannya. Melihat hal tersebut, kedua sosok pun segera melesat ke arah dokter peri kecil hingga akhirnya benturan pun segera terjadi. Benturan pun menimbulkan bunga api setelah tekanan besar saling beradu. Dokter peri kecil masih terlihat santai dengan Doki yang melapisi tubuhnya. Sementara kedua sosok tersebut pun sedikit mundur setelah benturan yang terakhir. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah. Ia pun segera mengangkat matanya dan melihat ke arah kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya segera melintas dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan Fallen Heart Flame dipisahkan dari Glass Lotus Heart Flame sebelum bergantung di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menutup matanya, kemudian merentangkan kedua tangannya dan sebuah pemikiran pun melintas di benak Xiaoyan. Setelah itu gelombang api tak terlihat yang kuat membentuk riak melingkar yang seketika menyebar. Seketika kontak pun segera terjadi dengan banyak raungan menyedihkan yang segera terdengar. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya seketika menjadi bola api yang liar dan melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian mereka pun runtuh dan berubah menjadi tumpukan abu. Namun meskipun demikian, masih ada sejumlah binatang ajaib yang tak henti-hentinya menyerbu ke arah Xiaoyan tanpa rasa takut tak akan kematian. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya saat semakin banyak binatang ajaib yang menyerbu ke depannya. Xiaoyan tidak tahu berapa lama ia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang ajaib ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak memiliki rasa takut. Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang berpikir, tiba-tiba suara raungan pun segera terdengar. Xiaoyan segera melirik arah sumber suara dan ternyata sumber suara tersebut berasal dari medan pertempuran di mana binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah menyadari binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tianhua Zhenzi dan Earth Demon Puppet. Tampaknya Raja Kalajengking pun berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika ia diizinkan untuk melakukan apa yang ia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga akan ditambahkan ke situasi dan hal itu akan merepotkan. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya karena Raja Kalajengking ingin meminjam kekuatan awan racun, maka Xiaoyan akan menghancurkannya. Setelah itu, segel di tangan Xiaoyan pun berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Tak lama, api hijau giok pun berubah menjadi sosok serigala api besar yang berukuran ratusan meter. Serigala api pun seketika melompat melintas langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Bersamaan dengan itu, kerumunan binatang di bawah pun segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan di lubuk hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi. Di sisi lain, binatang kalajengking naga racun langit yang telah kepayahan pun merasakan serigala api yang telah terbentuk dari langit. Ekspresinya pun seketika berubah drastis dan bertanya-tanya apakah ini adalah api surgawi. Bersamaan dengan Raja Kalajengking yang menoleh, tiba-tiba telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak di tubuh bagian belakang binatang tersebut. Setelah menerima pukulan berat dari Tianhua Zhenzi pun, seketika seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Setelah itu, binatang kalajengking naga racun langit yang marah pun segera mengeluarkan desisan dari tenggorokannya dan mengeluarkan teknik Scorpion Dragon menelan langit.
Saat yang bersamaan tubuhnya pun langsung membengkak dan seketika ia berubah menjadi binatang buas setinggi 1000 meter. Ia pun mengangkat kelapanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang buas. Kekuatan hisap pun segera melonjak dari mulutnya menyedot semua energi yang ada di luar. Di sisi lain, Xiaoyan tertawa dingin saat ia melihat adegan tersebut dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan seketika serigala api melebarkan mulutnya yang besar. Pilar api besar melesat dan menghantam awan racun yang sangat besar hingga suhu api yang sangat tinggi pun menyebabkan kabut racun seketika menguap. Dengan begitu jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit hingga akhirnya ia pun benar-benar menjadi marah. Mata merah darahnya segera menatap ke arah Xiaoyan dan ekor kalajengkingnya yang panjang puluhan meter menembus udara menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dan segel di tangannya bergerak membuat serigala api menjadi semakin besar. Teriakan kesakitan pun segera dipancarkan oleh Raja Kalajengking ketika api surgawi membakar ekornya. Bersamaan dengan itu, sosok berwarna perak pun muncul di atas kepalanya dan sebuah pukulan segera menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Seketika darah segar pun memercik ke langit menyebabkan tempat itu tampak seperti hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak dapat menahan diri. Ia pun segera terjatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, membuat tanah bergetar dan gunung berguncang.